dilakukan serangkaian penyelidikan sehingga terungkaplah praktek perdagangan orang atau bayi di Kota Palembang. Yang diperkirakan ini tidak sekali saja, masih dalam pengembangan oleh pihak Reskrim untuk pengembangan terus apakah pernah terjadi sebelumnya atau berapa lama. Tapi yang jelas pada saat dilakukan penangkapan terjadi transaksi terhadap perdagangan orang dengan modus jadi seseorang yang hamil nanti dicari, kemudian setelahnya ada penghubungnya untuk sebagai perantara. Jadi ada istilah panjar. Jadi ketika si ibu sedang mengandung, dipanjar dia dengan sekian juta, kemudian nanti pada saat melahirkan, bayinya diambil, dititipkan di rumah tersentuh, transit, kemudian dipasarkan oleh pelaku yang lain.